Ya, soal muslimat, ini nanti muslimat akan menyelenggarakan peringatan Harlah Muslimat yang ke-78 sekaligus juga Harlah Nahdlatul Ulama yang ke-101 menurut kalender Hijriah pada tanggal 20 Januari yang akan datang di GBK. Dan warga muslimat dan warga NU diundang untuk mengikutinya secara langsung di GBK. Di samping juga kita meminta kepada seluruh jaringan kepengurusan NU di seluruh Indonesia untuk mengikuti melalui siaran streaming di seluruh Indonesia. Kita perkirakan nanti kemungkinan ada sekitar 150.000 orang yang akan hadir, dan insya Allah Presiden juga akan hadir. Kegiatannya dimulai sejak tanggal 19 malam, besok malam sudah mulai dengan istighosah dan lain-lain. Dan pagi-pagi hari Sabtu pagi kita mulai jam 7 pagi, dan insya Allah akan kita selesaikan sekitar jam 9 pagi semua acara sudah selesai. Jadi besok sore warga sudah akan mulai berdatangan di GBK. Nah, detailnya tentu saja nanti harus ditanyakan kepada muslimat, karena muslimat yang akan menuan rumah ya. Tapi saya sendiri akan hadir sebagai ketua umum, dan Roh Esam juga akan hadir di Miftahul Ahyar, karena ini memang nanti didedikasikan sebagai acara peringatan Harlah ke-78 Muslimat Nahdlatul Ulama sekaligus peringatan Harlah ke-101 Nahdlatul Ulama. Insyaallah.